Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanallahil 'azhim. Ikhwah fillah, cahaya hati semuanya insyaallah diberkahi oleh Allah jalla jalaluhu. Kembali kita membahas tentang kesaksian hidup, saksi hati nurani yang terus menyaksikan lakon kita dalam hidup ini, malaikat yang terus mengawasi kita. Nah, sekarang kita membahas saksi alam semesta. Jangan pernah berpikir bahwa alam ini mati. Tidak, ya khawatirlah. Alam ini bion yang hidup, bergerak, berotasi, berevolusi. Alam ini berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Jadi tidak diam kan, tidak mati kan, bergerak kan, berzikir kan, bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahu tasbih. Tidaklah sesuatu di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Sayang kata Allah, kalian tidak paham tasbihnya. Fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanallah, Allah beritahu rahasia besar alam semesta ini. Apa itu ikhwah? Gunung-gunung bertasbih, burung-burung bertasbih. Lihat terbangnya burung. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Semuanya bertasbih. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam bertasbih, yang memperdebatkan zikir. Yang nakal itu kan hanya manusia dan jin. Alam ini terus bertasbih, berarti tidak diam. Dan alam ini juga sangat taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah ciptakan tunduk pada sunatullah. Matahari, bulan, bintang-bintang tidak bertabrakan karena memang taat. Ya tentu kalau semua makhluk di muka bumi ini taat terhadap aturan Allah, tidak ada yang tabrakan. Maka sebenarnya alam ini beri pelajaran mahal kepada kita. Kalau kita ganggu mereka, mereka bergerak akan mendatangkan bencana kepada kita. Akibat buang sampah sembarangan, tertutup tempat air, akhirnya banjir. Habis tempat air sih ditutup. Gunung kita gunduli, terjadi erosi, tanah longsor. Kita yang nakal. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dan alam semesta ini terus memperhatikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi alam semesta ini tidak bungkam, tidak diam, dan bukan benda mati. Tubuh ini sekarang tunduk pada kemauan kita, tunduk pada kemauan si Arifin. Gerakin tangan, langkain kaki,
kedap-kedip mata, mulut bicara. Tapi satu saat nanti, pada hari kiamat, yaumat tablas sarair, hari dibukanya tabir, mulut ditutup, tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa menguasai diri untuk berbicara, berkehendak. Bungkam, didiamkan oleh Allah, tangan berbicara. Apakah menerima yang halal atau yang haram? Banyak yang mana? Dari mana rezeki didapatkan lalu dikemanakan? Menyentuh yang mahram atau tidak tangan ini? Kaki melangkah pada tempat maksiat atau tempat yang Allah ridha? Bicara. Bahkan sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan ditanya oleh Allah. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bumi merekam kita. Inna nahnu nuzil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini surah Yasin yang sering kita baca, cuma sesering itu kita tidak menghayatinya. Sayangnya, Allah menghidupkan kita, Allah yang akan mewafatkan kita. Setiap langkah kita di muka bumi ini dan setiap bekas langkah kita dikumpulkan, dihimpun oleh Allah untuk menceritakan perjalanan hidup kita di dunia. Ngapain aja kita di dunia ini? Apakah bumi ini hanya dijadikan untuk buang hajat? Buat diinjak saja? Kita pakai fasilitas Allah. Allah akan tanya, untuk apa diberikan fasilitas kepada kita? Lain hanya dengan orang beriman. Dalam 17 rakaat, 9 tayat, 34 kali sujud mencium bumi ini. Orang beriman mencium bumi ini 34 kali minimal dalam 5 waktu salatnya. 34 kali sujud. Budak yang mulia ini, kening yang mulia ini, hidung, tangan, lutut, ujung kaki bertemu dengan bumi, mencium bumi sebagai rasa syukur nikmat Allah, sebagai wujud ketaatan sujud kepada yang menciptakan bumi, yang memberi segala fasilitas untuk makhluknya yang terpilih, hamba yang sujud ini. Sekaligus membangun mahkamah kesadaran. 34 kali kita mencium bumi ini, ingat, suatu saat kita akan masuk ke dalam bumi. Wahai ikhwah fillah, cahaya hati, suatu saat kita akan masuk ke dalam bumi. Masuk dalam galian 2 meter. Tadinya berdiri, lama-lama ruku, sudah mulai bongkok, tua sudah. Lama-lama sujud, nyungsep. Maka itu orang semakin lama semakin memperhebat sujudnya karena makin dekat dengan kematian. Itulah karakteristik orang beriman. Wa man nu'amirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Kupanjangkan usia hambaku, kulemahkan daya kemampuannya. Maka itu orang makin tua, fisiknya makin lemah, makin panjang umurnya, semakin tidak berdaya dia. Tapi ada rahasianya. Apalah yakilun, agar waktu-waktu terakhirnya hanya untuk Allah. Makanya tidak heran yang senang ibadah, senang ke masjid, senang majlis ilmu, orang-orang tua yang udah kini sepuh, senang berpikir. Lagian kalau maksiat gak bisa lagi udah. Kenapa? Makanya kalau udah tua maksiat itu nekat namanya. Syekhun janin. Rasul mengingatkan orang yang celaka di muka bumi ini adalah orang tua maksiat. Tua udah mau mati, maksiat, berzina, korupsi, haus kekuasaan, haus jabatan. Padahal udah tua, udah mau mati.
Allahu Akbar walillahil hamd. Waktu kita diingatkan mencium bumi 34 kali sehari agar kita sadar kita akan masuk ke dalam bumi, tapi durasi dunia ini sangat sebentar, tidak lama. Nah, bumi merekam, bumi mencatat aktivitas kita. Alangkah senangnya bumi ini menyaksikan hamba yang menciumnya. Tafrah al-ard. Ini mengingatkan riwayat tentang senangnya alam kepada orang yang berzikir. Karena alam ini berzikir, senang pada makhluk yang berzikir. Tidaklah seorang berzikir ia jelis takhta syajarah, duduk di bawah pohon, illa tafrahu syajarah, kecuali pohon itu senang sekali. Dan memang benar, orang yang senang duduk di bawah pohon yang dia berzikir, pohon itu subur, berbuah lebat. Dan Arifin menyaksikan itu. Guru Arifin punya kebun dan kebunnya subur sekali. Ternyata beliau masuk ke kebun itu dengan doa, beliau berzikir, pohon itu pun tumbuh subur. Tidaklah orang berzikir masuk suatu rumah, ya dukhulul bait ila yafahul bait, kecuali rumah itu senang. Maka itu kita bahagia kalau orang soleh datang ke rumah kita, orang yang berzikir. Tidaklah orang beriman itu yamshi al-ard, berjalan di muka bumi ini, ila tafrahul ard, kecuali bumi ini farhan, senang sekali. Tidaklah orang berzikir makan satu makanan, minum satu minuman, kecuali makanan minuman itu senang sekali. Karena makanan minuman berzikir diminum oleh orang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alam berzikir senang dengan hamba Allah yang berzikir. Alam ini menyaksikan, senang menyaksikan hamba Allah yang berzikir, hamba Allah yang senang menciumnya, mencium bumi ini. Tak kala kita sujud, alam ini senang melakukan tingkah laku kita yang baik-baik. Mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bencana-bencana terjadi karena perbuatan manusia. Tanyakan pada rumput bergoyang. Rumput bergoyang siapa itu? Mereka yang berzikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala bencana azab dan tidak terjadi kiamat selama ada hamba-hamba Allah yang terus-menerus beristighfar kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. As-sawa'id yusibul kafir bal mu'min. Rasulullah SAW bersabda, petir menyambar orang kafir, bahkan petir juga menyambar orang beriman. Walakin as-sawa'id la yusibul dzakir, tetapi petir tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir. Why? Ada apa? Karena petir berzikir menghormati orang yang sedang berzikir. Maka alam ini tidak akan Allah hancurkan selama ada orang beristighfar. Tidak terjadi bencana selama orang itu beristighfar. Ingat Nabi Yunus, seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, dalam bisa tibatnya ila yamiyum asun, niscaya Nabi Yunus akan selamanya di perut ikan itu. Tapi karena beliau beristighfar, beliau minta ampun kepada Allah, beliau mengakui kezaliman beliau, ikan itu pun mendekat ke pantai lalu menuntaskan, menyelamatkan beliau. Ikan berzikir menghormati Nabi Yunus yang sudah berzikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah billah rahimakumullah. Jadi jangan dianggap lagi alam ini bungkam, alam ini menyaksikan kita.
Ka'bah yang kita tawati menyaksikan kita, Hajar Aswad yang kita berusaha merebut untuk mencium Hajar Aswad. Sekala kita mencium Hajar Aswad, bersaksi nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Yang kita memeluk Multazam, mengadu kepada Allah, pintu Multazam itu pun akan menceritakan tentang kita mengadu kepada Allah, air mata yang menetes bicara kepada Allah, maaf lupa mengadu kepada Allah, kamar hotel juga akan menceritakan kelakuan kita. Jangan lupa sajadah di tengah malam pun akan menjadi saksi menceritakan kita. Jadi semuanya terekam, semuanya tercatat, tidak ada yang tidak tercatat oleh alam ini. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, saudara, saudariku yang kucintai, cahaya hati yang semuanya dirahmati oleh Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sungguh-sungguhlah menjadi aktor yang baik di muka bumi ini. Memang alam ini bungkam, memang tubuh ini jinak pada kehendak kita, hanya soal waktu. Alam ini akan menjadi saksi tentang kita. Tubuh ini akan menceritakan tentang kita. Tidak ada pilihan sebenarnya dalam hidup ini kecuali taat. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ini tentang saksi yang puncak dari semua saksi. Ikhwah cahaya hati rahimakumullah, Arifin banyak bicara, banyak salah. Mohon si Arifin ini dimaafkan lahir dan batin. Kita baca doa, ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh bertakwa kepada-Mu, sungguh-sungguh takut kepada-Mu, sungguh-sungguh cinta kepada-Mu. Mohon ya Allah, selamatkan dalam hidup yang sebentar ini, lalu Kau bahagiakan selama-lamanya di akhirat nanti. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله أمبني kami ya Allah والحمد لله nikmatmu yang luar biasa, terima kasih. ولا إله إلا الله, kuatkan tauhid kami hingga akhir hayat kami mengucapkan kalimat takwa ini ya Allah. Wallahu akbar, luruskan nawaitu hidup kami, Engkau tujuan kami ya Allah.